Berikut panduan entry data pokok untuk siswa yang tamat sebelum tahun PPDB berjalan atau siswa penyetaraan paket B dan siswa yang berasal dari luar Sumatera Barat. Pertama, peserta didik yang telah memiliki akun dapat login ke halaman pendaftaran .ppdb.sumbarprov.go.id. Silakan login menggunakan NIK dan password yang telah terregistrasi. Ketiga, entry data pokok pribadi Anda dengan mengikuti aturan yang tertera pada form input. Pastikan semua data yang bertanda bintang merah wajib terisi dan data yang diisi sesuai dengan format yang ditentukan. Masukkan alamat domisili sesuai dengan alamat kartu keluarga. Yang keenam, pilih titik koordinat alamat domisili Anda pada map, lalu simpan. Masukkan data orang tua atau wali Anda, lalu klik selanjutnya. Tahapan selanjutnya, masukkan data sekolah asal Anda, lalu klik selanjutnya. Kemudian, unggah data dokumen yang dibutuhkan untuk syarat pendaftaran PPDB seperti foto, kartu keluarga, ijazah, rapor Anda, dokumen prestasi, afirmasi atau pastikan dokumen yang diunggah sesuai dengan format yang telah ditentukan.
Selanjutnya, masukkan nilai mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan IPS dari semester 1 sampai dengan semester 5 sesuai dengan rapor Anda. Selanjutnya adalah konfirmasi semua data yang telah di-entry ke sistem. Pastikan semua data sudah benar sebelum mencentang dan menekan tombol konfirmasi dan simpan. Silakan tunggu data diverifikasi oleh admin.